kita sekarang berada dalam bulan Rajab. Dalam Rajab adalah bulan yang dibawa oleh Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai tu imam, Nabi Muhammad sebagai penceramah, Nabi Muhammad sebagai panglima perang, Nabi Muhammad sebagai perdana menteri, Nabi Muhammad sebagai segala-galanya untuk naik ke langit. Dan belum daripada bawa naik ke langit, Nabi Muhammad dia belah dada dia untuk buang gangguan-gangguan untuk naik ke langit. Ini benda yang sangat-sangat mustahak kita faham, bahawa perjuangan kebangsaan tidak akan naik ke langit. Perjuangan sekular tidak akan dibawa naik ke langit. Nabi Muhammad dibawa naik ke langit setelah dibuang hududu syaitan, segala umpan-umpan syaitan dalam perut Nabi Muhammad dibuang, barulah dibawa naik ke langit. Nabi Muhammad naik ke langit tengok syurga, tengok neraka, berdialog dengan ahli syurga, berdialog dengan ahli neraka. Artinya secara yakin dan jelas bahawa hidup kita manusia di muka dunia tidak sudah di sini, sudahnya sebab ada ke syurga dan neraka. Nabi Muhammad bawa manusia, ajar manusia supaya nak kerja apa kerja. Nak jadi sokan bola ke, nak jadi tu imam ke, nak jadi ahli politik ke, nak jadi tu lelaki orang, bini orang. Jadi, asalkan tentu ujungnya ke syurga, tidak kena aku. Nak jadi apa pun tak apa. Kerana dunia ni Allah nak buat untuk manusia, tidak untuk malaikat, tidak untuk iblis, untuk manusia. Bodoh bagi manusia yang buat kerja apa, ujungnya kena aku, dia bodoh. Ya, bagaimana usaha supaya kita ni duduk atas dunia, nak jadi korporat, tapi ujungnya ke syurga, tidak akan neraka. Nak jadi orang politik, boleh, tak ada apa. Ujungnya ke syurga, tidak akan neraka. Nak jadi penceramah, nak jadi doktor, nak jadi matematik, boleh, tak ada apa. Kerana dunia ni sekali lagi, saya ulang, dia buat untuk manusia, tidak buat untuk neraka, tidak buat untuk iblis dan sebagainya. Jadi oleh yang demikian, daripada jawapan yang diberi oleh Esko bagian beliau tak sekali, kita ada pelajar 40,000 orang di bawah YIG. Kita boleh susun pelajaran, kita boleh susun tarbiah, kita susun apa. Dan saya tak ada lagi saya menangis tengah semaya. Bagaimana saya menangis hari saya pergi ke Madu. Saya sapa di Madu hari apa, seminggu lepas, dua minggu lepas. Dalam program masyarakat Dewan Ulama. Tengok-tengok pelajar duduk semaya bawah pokok atas tanah, tahu pun. Teriuk saya, tengah semaya itu teriuk. Saya pergi, saya minta driver berhenti. Apa ni, pergi semaya sekali dengan budak-budak tu. Saya kata, ya Allah, kalau aku mati, aku pun hati. Kalau aku mati hari ini, aku pun hati. Kerana aku telah berjaya membuat budak-budak muda yang biasa duduk main di supermarket, kata-kata di usaha okok apa ni, semayang sini. Saya menangis, misal, syahat, lahat, cukup. Suka hati, bukan menangis kadang usia, tidak usia, terlalu amat suka. Aku berjaya, ya Allah, masukkan semangat dalam hati budak-budak ini, melalui guru dia, melalui ustaz-ustaz dia, sampai ke budak ini. Apa ni, Mak Ismail bawa pokok kayu atas rupu. Saya tu panggil Ismail sama. Nangis semua saya. Suka-suka.